luar biasa gitu, cek Akbar selalu selalu mengabdi itu kan ya. Bapak sakit sakit yang apa ya? Bangkiang Sidam Kliki Galalang. Bangkiang Sidam Kliki Galalang. Galalang ya. Luar biasa. Sangkan yang pengenal itu betara guru nih ki. Bapak rauh makin memiliki ke Bono itu kan ya. Tiang pun dengan dengan sayang dan kasih selalu memberikan yang terbaik. Kenangan yang indah itu adalah kita niku manakala mampu berbagi sehingga mendapatkan kesadaran yang murni gitu. Karena kesadaran niku terdiri dari 4 faktor niku. Atau bagian niku yang termasuk dalam Weda Semerti Maitri Upanishad. Wiswanara, Taijasa, Pratnya, dan Turiya. Wiswanara itu dengan melihat dan merasakan. Jadi rago ingup, aneh. Jadi rago tujak bingung, rago bado bali bo ado. Panak bo masih masuk gede-gede. Mantu bo degek bagus. Jadi nugan rago menjengilan. Jadi nu kan tak gua rasa jak khawatir. Apa benda ni mengalami gelam ni hamburan ni di luar nalar. Ada permasalahan-permasalahan ni ke? Mungkin penting makin ragu ni berbagi berdasarkan lontar. Sehingga wenten kesadar yang kedua wenten ke bawah tai jasa. Mana ngipi? Mana ada yang alih petangnya ragu? Mandak apa di petang ni? Kenal ni? Angkut tai jasa itu perlu dibahas. Arah lontar ni, kenal? Niko kawasanin pratnya. Karena semua itu termasuk dalam Samkhya Weda. Manakala kita melakukan yang terbaik untuk menjadi yang sejati dan berbuat berkarma, termasuk karma marga yoga. Karena itu semua juga terdapat dalam Brahma Widya. Brahma adalah pengetahuan atau ciptaan, Widya adalah pengetahuan. Bagaimana kita menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Ini ke sifat Brahma, kreatif, inisiatif, produktif. Nah, jadi makin ini Pak mengalami dan Pawur harus ketemu kesadar yang keempat ke bawah Turiya. Nah, makin Pak terang tuaji, terang ibu, memiliki kebono terang tiang mendapatkanlah kesadaran Turiya. Yang mana dinamakan Turiya perlu dibuktikan, dipegang, dilihat, didengar, dirasakan. Dan salah satunya Pak Pengobi Ante, nenang ya. Bentuknya keris, ada yang ngemang batu, ada yang ngemang kayu, kayak ini kadang ya. Oh, deman ya. Tapi deman yang itu patut ragu dasar ragu, tapi metakin umun. Ada yang ngemang tulang, besut ragu makario ngersigano. Tadi jadi inguh, benarnya suruh ngersigano ragu, kedek pekenyum. Jadi tuh mesti gano jak mia kan jak nyamuk sampai mempegat-pegat kan nanti. Jadi jak emosi jadi ngamuk. Oh. Padahal hal kecil ngabo tulang jadi mulai. Ada barang nanti yang gano demal ke tengkorak tengkorak kalau untuk koleksi yo. Kadang ngabo nas tapi nanti jaling lah. Nah, terus tapi harus di ritualkan dulu. Angka ke bawah spiritual. Ulian sepi, ular sangat ada apa? Ya nyo ritual rimut ada guru ketisan ke barang duwe ben tutup terang guru naga we praya sitang bibedik niko isine ngambang niko tegul kata-kata oh enten banyak suci ya do ular letuh niko suci barang antik pak do ya ngelah keris sikut ya pelih jadi ngeranang ke wah nak ada sikut nago naut.
nak sikut ke bisa rago kewah bano. Nak neta nawang pak to pacayan ae zaman jani. Oh, nung lapis di kantong nge, nung labas di pulung nge, nung lagai mangkaji per bulan nge. Yen bo ganti tutlah, teng ada apa? Pai ampuro. Ya ya bakalong bangkung niku. Ah, nyelek ngate apa ya? Angkalep mungkin lebih baik bertanya. Angkalep baru bertanya sesat di jalan. Tangkilan dan kriyo, tapi tunasan cito dan kriyo, ampun aku mau napi. Di benar aku mangkai man pangkat gede itu. Suut budaya di luhung niko. Nak girion ko nak girio gunung ko san orang ni ko orang ko ni menang ko dia bagus ni ko kan manat ni ko ni ko manat ni ko amanah tiang kan entar melu amanah di girio lahir nu ka dia entar di Jepang dia ngoyong jadi ni nak tahan di Jepang aloh di ko dong nak unyang manpes ini ki kan nak mengabdi agar ni kena ado girio ado leluhur. Kena amanah, kena wentar negeri ulian puri. Angkat yang dibono seorang puri, seorang bono, seorang puri agama lepas tu amankin tetap luar biasa, nyur melambai. Angkat yang sampun karya agung adat yang berdekong ayah, mengabdi. Okey, kena angkat cerita negeriun ko yang sederhana inilah yang mampu membuat kita ko damai. Contoh. Untuk napi-napi pembangunan alit-alit di puri pemahan beli barang napi yo, eh, jadi kacang kelion atau perwani atau tilam nak nangkil ke kelion eh nunas cerita, eh nangkil boleh lagu ke kelion ni nak lisir, ada ni, karena nak lisir ni kau nak meragu big suko, nak menang ni kau, kembali yang kacau sedah, banyak segar cuma hanya ni, oh, pun. Ampun tu ampun. Oh, kebahagiaan nak lisir. Karena itu nyuruh suano semong neng. Entah ado nak ngaturang. Nak ngaturin. Menang ya itu. Oh. Yun napi tepang. Tu naik nak keras-keras. Ya nak gula aku kan dia sate kambing. Diguling. Dia beli ban ngelang liling bo. Ada lagi. Beli ban sakit eh ngeling bo eh. Tarang kita main suling ada lagi. Ungkul kelam eh. Ah, mawil tis nyomyang bu sana tanpa tut maka tito gerio niko putih lawan barak ining ane putih tito naning ane barak penglukatan oh lukat pun barangnya lukat napi nya pulih lagu meli punuang namun lukat tunasan tito batarian gurun lagu we lukat oh ngemet apa sambil niko. Ya ada urus napi-napi tanggung jawab di geriom pun ditawan kan nak melakukan siwo somio pun sami ane butuh kalau ane ayang-ayang kau somio apa toyo to siwo dah dene siwa itulah merago prolino ngelebur sana neng letuh merah ditawan kau pengelukatan berani kena terbukti kau berani membangun. Berani beli barang, berani ngolektor, ngoleksi. Eh, gitu harus kesucian putih. Awen niko ketising, tunas, minum, raup. Ah, banyak rago tenang. Kan simpel niko. Ampun daging keto. Padahal niko warisan leluhur. Yang adi luhung. Ampun dong eh. Ya tunas itu gitu. Dan lebih agen. Kelimang tali, kena setali ni kau. Dia kan sering ni kau. Kan mesti siu, mali. Tentu, atur dia kan kena ada di pemiota, kali dia biar melalui ni kau. Tuh, kena lah. Tuh, nanti nanti, abok pejas ni. Oh, dia lah, pejas ni. Ini barak, pelukat na. Ani putih, suci. Kena atur-tau. Oh, mentuh ke, ingat ni. Jemblung-jemblung pun ni kau. Oh, ni kau. Oh, pun. Tentu, angkat tu. Ya, sampun magang ni kau. Bentulun lian ni kau, kalau kau lian tiang kau tiang kulit orang dek, jadi tu je tengah barang di telung melihara jenis tu mod. Oh, tu tengen.
Oyo mengkap makan di gedong nengen. Ujang masyarakat teh beras kau beli nih kau. Ya sampun masyarakat nih kau ledang bakti kan nih kau nolong. Contohnya ya sampun wenten karyo di kriyo we. Terus sisaan jadi bono pun medan ramas. Orang ganya ada model kau. Tak karyo dan api pelbon retau. Itu yang ngatur orang pemeramong tu. Sugih tu. Kemudian terus ngasih cewek dah luhur nih, pekak nih kau, nangkil kau tu, oh, mang dah keturun di tiang, mang dah rahayu sehat, oh cucurnya kan juga akhirnya, kena pekak ramah nih nasi cang, nak lincir di kau nasi cang, jadi dah kau disebut sugih ngapa-ngapa kau mau beli nih kau, nyewang karo dah nih, ni apa jak, boy ngangkah yang karang ulu, terus cenduk-cenduk kampi luwo, padahal cuma dasar, dasar bulan pes, lah bisa apa orang kau ah tenan kau akhirnya benten mau beli tempe neng kau neng kau berapa grepe harus neng kau oh makin ibu dasar gedak apa gedak neng kau dalam emosi kene nian malu gitu dia sekarang aku emosi gedak nian malu sakit takkan nyusul apa ben bandingkan betara guru emosi banyak dikenal tau asal emosi jantung nengko jantung siwo tau asal bermekebut emosi nian malu mandi ring gue nengko nih mendasar dasar ayang tau angkala kengken dasar ayang niki dasar bakti ledang sedih pak bung lah barangan dek kengken caraan tuh barangan dek dia gini tuh om kan boleh makin jawaban itu betul kan kan tenang nih pak nge boton apa menenung ngomong nge muda pon tolu oh bulan setiap motor makin kamu ton oh nge bapak mirah makin makin kan terus pak mirah makin bener kan pak mirah gede nge oke oh nak gede nih kok bukan kalung nas hijau tuh kan ada nas bis nih dong itu betul di dalam nas bis kan gitu lunas hijau, lunas gede asal pengidang gede bahagia pasti ngelapis lah jawabnya aja pasti nih dong eh nak kena bahagia tuh ah ini kok penting makin raga berbagi ibu dan haji mandu panjang yusuf nih mandu sehat sekarang didoakan oleh semeton umat oh ini tinggal nih oh ini kiu oh ini rauh ini kiu Ipian apa itu? Cak ning ipi dan ingat ibat ya anak pi kada berai pian dia kan napi dane ngipi dan ingat enak kawan dia biasa nyot yang ipi aja timpal mangku gitu kan ngipi kada no mugo apa kada niko boleh Ya, bagaimana? Tapi boleh? Batu. Nah. Bapak ngipi, boleh batu. Loh, artinya kok. Batu, kok artinya silo. Pak makin boleh perjalanan, artinya. Silo itu artinya tingkah laku. Terbukti pak ngelah pengalaman-pengalaman yang maru-maru, kok, be? Man mau perjalanan kan boleh yang kamu boleh ramai sing liu pak musang pis oh eh kelebihan ke satu tali dan kau oh engkau nak dasar lontar lo Tuhan tidak memberatkan umatnya well we api we apaku nirwi we kare Tuhan ada di mana mana oh well tak terpengaruh Acin dia tak terpikirkan, ya. Oh, penting nih kok. Makanya negeri lah. Nanti Pak negeri, somiang kayak negeri yang perawan ini, ya. Tunasa di negeri yo, ring dijo yo siwan lagu nih. Negeri nangke. Pasti kok man pemagi nih kok. Karena kawat lagu negeri nak bertaruh guru nih kok. Siro jo sana lahir negeri. Kawat lagu negeri sambil bertaruh guru. Masalah yang di griyo masalah gini kok lah dan lelintihan silsilah nih
kawet tenaga putar guru lontarnya purwaka bumi ini asal mular itu jadi ada manusia nah, itu betaro siwo ini tarang Dewi Umo boleh penugrahan dengan itu sangyang sunia wiseso menggelar Arda Nareswari yang nuna makan ibu bapak ragawe apa perusa perdana Arda Nareswari sekala anak enten maka menik-menik terus maka orang asal mula rago dari alam ketiwi apa tejo bayu akaso neko karena terbukti makan sayur minyak tanah ngirup udara boleh matahari boleh air sirang air neko enten itu sangyang sunia wiseso mawin mapesiang sangyang embang akhirnya kan jembangnya oh gitu bidongnya nah mawin enten dari umo Dewa Dewa Siwa magelar betara guru dan nian jo ane lakat lahir niko harus elir kawitan itulah asal mula maka ada ane kawitan nih ane ragu sakit ngeri kira sakit ngeri niko adalah silsilah niko wonten terah niki wonten terah niki wonten wangso niki wonten wangso niko niko adalah silsilah lintihang yang kawet nego betara guru nego sami butir nego kesiwonya lo kebungka dia nih tapi yo ayang raja angkajang kok duri bungka nego penunggal kok dari adang nyang kok orang pun sih nego dua wah ayang pun nego oh, angkal kembali ke bungka angkal ke sederhanaan dan nah ayang kok kalau kada di windunya nah mauin penting makin raga berbagi sana patut berdasarkan lontar mauin iya ambangan lah peragaan suci eko premano tegul barang pak benambangan ke diperwani nasi cel dari guru nasi cel siwo ijo siwan raga kan dan kadangnya kan becik ngeras siwo samin kita jadi kau makin langar laranio merah meruh dan jenak aturu oh rame gawe sepi kenten aku gawe bedet boleh kan kenten rago niki murang-murang laku kan apan angarangkahing karang dulu nyapo kali aku gurumu kapotako demu dinemah tekaping kasro nemah engko ampun nak benai yang rago nak benai yang meroliung lah kan gitu tu kan ulian rago ulah mengalahkan salah cara coba makin jadi napi rago meli makin entah meli dari mana ni dan ni ulian meli kan wajar ngalepet oleh untung kan gumi dagang kan makin jujur lah makin nak tu isu negedak kan negedak kan tu makin dia bertaruh gedak kadung liga bang gumi tu orang harus ada segera datuk napi yang cerita rio tiang ejak kat campur tiang dari satu toples nunas cerita ring puro-puro dan sebesar tiang mikir kan dari tobia ejak campur tiang nah makan di perwani malih nyumin ane sampun nyampur genahang oh sejak lagi setiap orang ni hal dia pasti mengan di kodur kenaan sah samping ne orang baru bin kan baru mang rezeki ini halo kan kan uning dicek kadang kita bio ngain tiang toples gak campur sami makanya yang dimundur-mundur kan urin alung ya asal aku ngengkat-ngengkat kini gitu saja kalau mau bukti luong gitu nah ada nu kewa ah ya saja tulung orang nak lu, orang nak nak mudah dia ada harga soleh. Bani mulu ngailungnya pama modal satu tali, baru iyo. Ini ada bani dia modal satu tali ngailung, buktiang bo. Yang terima bukti bungkung dia dari juang ni tu, mall ke aje nanti. Eh, karena ni makin lagi onya mau bukti ya, tulus ikhlas terjadi ni tu. Eh, dia nak banding itu tenung dia nak tenung turial ya tenung lontar lagi banding adaan ya ngidam untuk dia ngidam yo ngereh yo enggak begini
Oh, ngeleng-ngeleng. Belas-belas. Oh, kisah sini lo. Kisah sini. Si hidup nanti. Jadi, ini ujung rek. Kata ini kata orang. Kan raga muka. Kita bawa sebenarnya. Kita ada dikong rek, ngamuk, dikong berpah, nanti nak lisir itu akan dipenyak di dalam. Tak belum sih. Tapi, oh, cepul. Ada orang di macan, rencak rek. Kaplok-kaplok, tadi pukul, berpah, cek sindang siang dia. Dan kadang, wah, cek. Eh, makan ni kong pun nak. Tadah nak akeh, ragu kadung namiang. Kengke cara nak pangido rauh tu pang ragu nawang. Kengke cara nak pangeru dano widi widi tu merasa rauh. Kau ni penting. Kengke adi bisa ragu tu metaro adi jering jering adi na. Adi yang merasa kini ragu na. Kengke ni nak cerunak kini na. Rah kesadaran ni kong banyak ragu ngidang ngadane ni kong. Ngadan yang kau ni patut, itu lontar ngadan dan yang nak takuan bisa go depan Nuril Kucet saya dah wang. Takuan yang unding lontar, dan yang terbukti intian dulu nak kenal dia yang ingin tahu angkala petang takuan dia dan dia ngoyong di petang ni ki, adik ini itu dia mana tu siapa tunjuk. Dan benar itu pun dia yang pegang lho. Ni yang oh, dah dia oh. Datang ijot dia manggilmu. Ngoreng-ngoreng menen-menen karang itu. Mentan Bali saling timpah. Mentan Surat Makario bengai Bali. Cuma guru, ada gelam terus niko. Oh, ada karang niko ampun lung. Si Baam dalam Bali niko. Bolong tak umah yo beli mendua ngarobene saka apo. Oh, ahli jane pleh. Jak rezeki ini merosot, ya kan? Niki kan sana ngalah masalahnya, sana mengalami iring, maka ragu ngalah ni patut, ni sampun suge, ni sampun duit duras, luang berpang suge, betul tak? Niki kan sana kene-kene, sana mengalami dilema apa namanya, apa yang ni, kan tu penting ni, adi bisa kene, angkau penting ni, makal mengguru ni sahaja, makal ya ambang ni kau kan, angkau ngilang letup. Niko Irawano lah ada ya pulas, sing datang pulas ya Irawano ni. Apa ngerang sing datang pulas ya, mampan balikin para resi ya. Bilang ado nak mayatnya ujak ulah kau gitu. Bilang ado nak kalau ngayatnya ujak gedak ya gitu. Yang kena nyak ya barang mayatnya tu yang alibati gitu gitu. Eh model ni ya. Eh sila ni beli kunyit orang lagi kita model ni ya. Nah, tadi ni yo sing ndang pula kena hukum ngenten. Rawano ke sifat rasa sao. Nggih. Isa rago nak lah sifat rasa sao, sifat lobo, sifat angkuh, sifat pedih, niko sifat rawano. Alilap resensi nyauri megening ki. Mekidong nyara si ribuan ki. Wah. Nyangat-nyangat sing ndang pula sian ko. Benar adolah seorang resi matur ni. Wahai sang raja Sarawana, yang menyebabkan kau enggak bisa tidur, yang menyebabkan tuanku tidak bisa tidur adalah tuanku selalu lobo, selalu rakus, selalu mementingkan diri sendiri tanpa kasih dan sayang, selalu mementingkan hawa nafsu. Nah, apalagi melarang-melarang para resi yang beriatnya. Sadarlah. Jikalau engkau sadar, besok pun kau tidur nyenyak, ada? Kedua rawano, jok nungkik rawano. Oh, cero api kena nis gas ni, ayang kebiruan. Oriana pasti ni niki. Oriana, artinya membunuh resi niki kan? Bunuhlah resi niki anggun bubuh, dipakai bubur. Bang, para resi ini kau makan sami dan dipaksa lagi. Pak, kedek rawano kau. Para resi makan daging manusia tu. Pun dikutuklah lagi. Karena bubur itu dimuntahkan kau sama resi ini kau. Wah, tumbuh menjadi pohon ilalang dan. Oh, pun dan. Dikutuklah Rawana. Suatu saat nanti Rawana kena hukuman
semua helai hilalang yang ada di lapangan itu akan menusuk dagingnya Rahwana. Pun akhirnya terjadi perang lagi antara Mayaspati dan Alengke. Pasukan Rahwana dengan pasukan Arjuna Sasrabahu. Pun kalah Rahwana, paide ban kereta niki ko tegal ilalang niko. Makanya semua ilalang itu menusuk dagingnya Rahwana enten. Sehingga kaki Sumali menangis. Rahwana digantung di lapangan Mayaspati hanya tengkorak saja karena dia enggak bisa mati karena mendapat ilmu Pancasona Tawaronde sama Sang Subali. Okan Begawan Gautama. Maka minta ampun kaki Subali, akhirnya Sang Rahwana dibebaskan, ngeten. Itulah makanya asal subuh Ratu minta ampun dan bertobat dan sadar dan selalu berbuat baik, pasti mendapat anugerah. Pasti karena Tuhan selalu mengampuni umatnya yang akan tobat, yang menjadi yang terbaik. Ngeten. Nggih. Ah nikulah biar dapat kesucian ke sami, nggih. Ketenangan. Ah ngeten. Ampun, ampun, paham ya? Paham ya? Senang ampun ya? Senang, Nah, ganteng jelas ya? Nah, ini makin tersambil nasi cu, rayu, ongki, ganteng sementara talan ampura, pantan suing ya? Iya. Kerana aku pengampura. Yang penting kan tenung ampun ampun ya? Tenung ampun. Kayak yang perwani ritual ya? Iya. Wajib sadar ya? Sarang ibu ya? Dada sih yang ulang, masih gede. Sekali aku ingatkan ke dari yang guru daging bungka basi solas kan ke turun dumun nasi cel kemudian mara raga di keluarga artis tunas pekarang ike ani balik nenikang terus nih kembali ke Dikya dan Dikya mungkin merangguk nenikang jadi dampak daripada ke yang nanti dah kan karena kurang tidur kan kesehatan terganggu kan jalan tu suci sesuai dengan proji. Kemudian mungkin sampun boleh gak lah satu niki. Terusnya pirang bidang tidur kan merah-merah jadi jantung kene bidang menuhi pencerna gangguan pencernaan. Tapi yang menggai buru rumah tangga bah sampun ya. Tapi mungkin tidak pensiun tapi mentuk. Nah patut kan kau ben nge. Pasti nih kau bentuk jawaban. Setelah nih kau nge. Setelah engkau melakukan ke pasti terbukti engkau entah mimpi dan napi sekali bapak engkau mimpi sing ingat kau nen engkau ni kau nyelung pak nih nih ya mimpi ingat lang ya mimpi usah ingat pak gelam pak kepikiran nih pokoknya nangkel kan petaruh guru entah mimpi luung entah mimpi usah nak itu sumbernya engkau mimpi engkau gelap. Saya jasa dalam kesadaran weda semeti ini ke untuk kita selalu iling bakti kan 5 menit ring berguru jak aman pun kami biar kita tidak terlena kan nggih biar nanti nggih nggih amun kudu nggih lah rayu dari sami luar biasa mantap kami sehat warigo matior nggih ring griya bono ring sami semoga gayung bersambut. Yang nonton mendapat berkah nggih. Yang nonton yang kasih dan sayang selalu panjang usia dirga usia nggih. Selalu dimudahkan rezekinya. Om Namah Siwaya. Salam kepolan Pak. Rezekinya cepat merapat dan tepat. Ah, Om Santi. Santi jadi Om. Rahayu.